Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di kali ini bersama saya Puan Dila di sini. Apa kabar anda hari ini? Semoga semuanya sihat-sihat selalu ya. Okey, untuk kali ini saya nak tunjukkan bagaimana cara nak mengait crochet tulip stitch seperti begini ya. Okey. Seperti biasa, bahan yang kita perlukan untuk mengait seperti benang, jarum kait serta gunting. Untuk jarum kaitnya pula, saya gunakan jarum yang bersaiz 2.5mm. Okey, untuk benangnya terserah kita nak guna warna apa. Kali ini saya gunakan benang yang berwarna putih, hijau serta pink. Okey. Okey, jom kita mulakan. Pertamanya kita buat slip knot terlebih dahulu. Kemudian kita buat chain sebanyak mana yang kita perlulah. Kalau kita nak buat besar, besarlah lagi. Banyaklah lagi kita buat chain, okey. Kalau saya di sini saya buat chain lebih kurang 30 eh. Jadi kira 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okey. Kalau kita dah buat chain sebanyak 30, kemudian kita terus buat. Kita tambah lagi 3 untuk kita buat double crochet. 1, 2, 3. Kemudian kita buat double crochet di setiap lubang. Di setiap lubang chain ni sehingga sampai ke penghujung ni. Okey. Yang ini dikira 1 double crochet. Kemudian 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8. Okey, kita buat sehingga habis sampai ke penghujung. Okey, bila dah sampai ke penghujung ni, kita matikan benang di sini. Kemudian kita tukarkan benang yang berwarna hijau pula ya. Okey, kemudian kita tarik benang yang putih ni. Kemudian kita buat chain sebanyak 3, 1, 2, 3. Okey, kemudian kita buat V stitch di skip di lubang yang 3 eh. Kita skip dua lubang eh. 1 2, kemudian lubang yang 3 kita buat double crochet. Kemudian chain 2, 1 2, kemudian di lubang yang sama juga kita buat double crochet lagi. Okey, seterusnya kita skip lagi dua lubang. 1, 2. Di lubang yang 3, kita buat double crochet lagi. Kemudian, chain 2. Di lubang yang sama, buat double crochet. Okey, begini. Begini jadinya. Okey, seterusnya 1, 2, 3. Chain 2. Kemudian, okey, 1, 2, 3. Kemudian chain 2. Lubang yang sama. Okey, 1, 2, 3. Okey, chain 2. Lubang yang sama kita buat double crochet lagi.
Okey, buat sampai hingga ke penghujung eh. Okey, bila dah sampai ke penghujung begini, kita terus begini. Okey. Begini je. Kemudian kita tukar kepada benang yang berwarna merah pula ya. Okey, kita potong benang di sini. Okey, seterusnya kita tukar kepada benang yang berwarna lain ya. Benang yang berwarna, kalau di sini saya gunakan benang yang berwarna pink. Okey. Okey, tarik begini. Kemudian terus kita buat chain dulu ya. Sebanyak 3, 1, 2, 3. Okey, seterusnya kita buat 6 double crochet di lubang ini ya. Okey. 1 2 3 4 5 6 Okey, begini. Kemudian kita ambil dari sini, kita masukkan begini, kemudian kita tarik benang keluar di sini. Satu. Kemudian kita buat chain sebanyak 3. 1 2 3. Seterusnya lagi di lubang yang ini kita buat 6 double crochet. 1 2 3 4 5 6 Okey, begitu. Kemudian okey, di lubang ini. Ini kita kait benang ini, kemudian kita masukkan di sini. Okey. Terus kita buat 3 chain. 1 2 3 Okey, 6 double crochet di lubang ini. 1 2 3 4 5 6 Okey, kita buat sehingga habis sampai ke penghujung eh. Okey, bila dah sampai ke penghujung ni, kemudian kita tukarkan benang kepada benang yang berwarna putih. Kemudian chain 1. Kalau ini nak kemasnya, kita ikat dulu ya. Okey. Okay. Chain 1, kemudian kita buat single crochet kita buat single crochet boleh, half double crochet boleh, half double crochet pun okey. Okay, sorry. Ha, sini kita buat 2 half double crochet. Ha, di lubang ni 1 half double crochet. Kemudian lubang ini 2 half double crochet. Seterusnya lubang ini 1 half double crochet.
Kalau nak buat half double crochet boleh, buat single crochet pun boleh, tak kisah eh. Okey, sini tu half double crochet. Sini satu half double crochet. Okey, dua. Satu half double crochet. So beginilah jadinya. Seterusnya lagi, dua half double crochet. Ini satu half double crochet. Okey, kita buat lagi sampai ke penghujung ni. Bila dah sampai ke penghujung ni, kita pusing balik. Kita pusing balik. Kemudian kita buat 3 chain, 1 2, 1 2 3 chain. Kemudian kita buat double crochet di setiap lubang eh. 1 2 3. Okey, kita buat sehingga sampai ke penghujung ni eh. Okey. Bila dah sampai ke penghujung ni, seperti step yang sebelum ni tadi, kita boleh tukarkan benang kepada yang berwarna hijau. Kemudian kita balikkan ke belakang. Terus kita buat V stitch yang warna hijau tadi eh. Seperti begini. Di sini. Okey, saya harap anda faham apa yang saya tunjukkan di video ini. Okey, kita stitch ini ya. Okey, di sini putih, hijau, color yang kita mahu, pink, kemudian putih lagi dan di sini hijau. Okey, buat seterusnya sehingga sampai ke atas ya. Okey, untuk tulip stitch ni kita boleh buat macam-macam eh. Kita boleh buat jarum botol air ataupun cover botol kaca ataupun alas meja juga kalau ada yang suka stitch begini eh. Macam-macam kita boleh buat dengan tulip stitch ni. Okey, hanya setakat ini dahulu untuk kali ini. Semoga anda dapat fahami apa yang saya sharekan di video kali ini. Jangan lupa di like, share, komen serta subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.